Halo sahabat bangsa Indonesia, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih banyak yang sudah selalu support channel DNS Adventure ya sahabat bangsa. Juga buat para teman-teman satu hobi ataupun teman-teman YouTuber, terima kasih banyak telah bekerja sama ataupun saling support untuk tetap berkarya dalam bonsai ya sahabat bangsa. Oke, jadi kali ini saya punya bahan bonsai Asoka Micro ya sahabat bonsai, hasil setek batang yang saya sudah rawat sekitar 1 tahun kurang lah sahabat bonsai, dari sebesar lidi ini sahabat bonsai, atau sebesar rokok lah perkiraannya ini batangnya. Sekarang udah mulai membesar dan tunas-tunas ini baru, tunas baru, dan juga ini juga tunas barunya sudah mulai tinggi ya sahabat bonsai. Jadi kali ini saya bakalan membuat sebuah bonsai dari bahan Asoka Micro ya sahabat bonsai, yang berbunga warna merah seperti ini. Oke, jadi ini bahannya yang masih dalam polybag. Ini ada kokopit ya sahabat bonsai untuk sebagai campuran media nanti. Dan ini pasir kali ya sahabat bonsai, dan ini opsi untuk potnya ya sahabat bonsai. Antara dua ini kita akan pilih nanti. Oke sahabat bonsai, tonton terus, tetap semangat berkarya. Oke sahabat bonsai, jadi asokanya seperti ini ya, setelah saya simpan ke pot atau saya pindahkan ke pot atau repotting ya sahabat bonsai. Ini dari tadi dalam polybag, sekarang sudah naik pot ya sahabat bonsai seperti ini. Jadi rencananya saya akan potong cabang yang tidak digunakan dan saya akan melakukan wiring atau pembentukan untuk bahan asoka ini ya sahabat bonsai. Kita lanjut, nonton terus. Thank you.
Thank you.